Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Masai Farm. Pada video kita kali ini akan menjangkau ini sawo sudah mulai berbuah. Ini salah satu permintaan dari temennya, ada yang request soalnya. Jadi kita buatkan videonya. Ini teman-teman kalau ada yang mau request juga silahkan monggo. Kalau selama kami bisa membuat tutorialnya ya insya Allah akan kami buatkan. Oke, langsung saja ke alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, kokopit yang sudah diberi ini air bawang. Untuk kokopitnya itu apa dan tutorial cara membuatnya bisa dicek di channel kami pada bagian tutorial, nanti udah ada semua dijelaskan di situ. Yang selanjutnya pisau stainless yang tajam kalau bisa. Terus lakban, tali rafia, plastik transparannya untuk pembungkus kokopit, dan yang terakhir bawang. Bawang ini gunanya untuk merangsang pertumbuhan akar. Yang selanjutnya pemilihan batang. Untuk pemilihan batangnya sendiri, usahakan cari batang yang tegak lurus, jadi gampang. Yang hal-hal pertama yang dilakukan adalah mengerat dulu, terus mengupas kulitnya. Nah, kita kupas, buang kambingnya. Kita kupas, kita buang kambingnya sampai kering kalau bisa. Sampai benar-benar bersih juga. Nah, ini yang kita cangkok ini masih dalam pot, jadi gampang, terus juga udah mulai berbuah ini buahnya. Nah, itu buahnya. Jadi kalau misalnya tanaman dalam pot kan sewaktu-waktu pengen pindah tinggal diangkat, ya nggak ribet itu. Setelah proses pengeroannya selesai, kita hancurkan bawang merah tadi, terus kita oles-oles pada bagian yang dikerok, lebih tepatnya pada bagian bawah dan bagian atasnya. Tapi banyak karena dari situ akarnya nanti akan keluar. Oke, selanjutnya adalah pemasangan lakban. Nah, untuk lakbannya sendiri kita nanti kita pasangkan pada kedua sisinya untuk mudah melakukan pemasangan masukkan kokopitnya nanti setelah kita tempel itu. Selanjutnya sudah kita pasang lakbannya tadi di kedua sisinya kan, tinggal gampang itu merekat nanti. Nah, tahap selanjutnya adalah memasang tali rafia, kita ikat pada bagian bawahnya. Usahakan ikatnya dengan kuat, jadi kan nggak lepas nanti pada saat pengisian kokopitnya. Nah, setelah kita ikat, kita masukkan kokopitnya, usahakan ditekan-tekan sampai penuh dan padat dan sampai ada celahnya. Tekan-tekan sampai padat. Untuk sedikit info, bawang merahnya tadi itu untuk perangsang akar, nanti lebih cepat tumbuh akarnya, karena bawang merah itu adalah perangsang tumbuh akar alami. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dicek di Google atau di Wikipedia
untuk penjelasan tentang bawangnya sendiri. Nah, setelah pot kita isi dengan penuh dan padat, tepatnya kita ikat pada bagian atasnya. Usahakan ikat dengan kuat. Lalu pada bagian tengahnya nanti juga kita ikat biar enggak goyang-goyang lagi. Nah, kita ikat pada bagian tengah. Nah, saya kita ikat seperti ini. Nanti hasilnya dan kita potong biar kelihatan rapi dan enggak berantakan itu. Nah, oke, kira-kira seperti ini hasil akhirnya. Bisa dilihat sendiri. Enggak susah, enggak ribet, gampang lah pokok prosesnya. Pokoknya cari, kalau Anda apa mau nyangkok itu usahakan cari batang yang sudah apa berbuah, jadi nanti anaknya juga insya Allah juga berbuah. Nah, oke, cukup sekian pada video kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa curhat-curhat pada kolom komentar ataupun kirim email yang nanti akan kami sertakan pada kolom keterangan video. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.